Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Talkers, dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Rabu, tanggal 21 September 2022. 21 September 2022. Terakhir kemarin kita kontrol ke dokter Dini di Rumah Sakit Karyasela. Sampai kemarin juga belum ada tanda-tanda kalau akan ada kontraksi dari dedek bayi. Dedek bayi. Akhirnya akhirnya kita disarankan kalau mau tetap normal ya. Mau tetap normal, maka diinduksi supaya ada kontraksi. Jadi dirangsang dari bayinya. Ya memang kemarin dibilangin juga sama dokternya agak apa ya? Belum ini masuk tanggul. Agak sedikit berisiko ya. Sedikit beresiko, tapi kita berdoa bersama semoga semuanya baik-baik saja. Karena memang bundanya juga masih tetap pengen berusaha untuk normal. Iya, amin. Kok itu terang kalau bisa jangan operasi ya. Yang terbaik. Ya, jadi yang terbaik lah. Nanti kan ini kan ngelihat situasi dan kondisinya juga. Kalau memungkinkan dia normal, maka nanti dokter akan lakukan persalinan secara normal. Tapi kalau tidak memungkinkan, walaupun sudah diinduksi juga masih ada kemungkinan untuk disesar ya. Dan hari ini sudah aku udah izin sampai hari Jumat ini. Dan ya izin nggak kerja. Ya, nggak masuk kerja. Izin nggak masuk kerja. Dan udah masuk ke rumah, sebenarnya ke rumah sakit udah dari pagi, udah ngurus administrasi segala macamnya ya. Kemudian baru diantar ke ruangan ini, ruangan bersalin sekitar jam 12 kurang tadi. Setengah 12. Akhirnya jam 12-an tadi. Baru tadi dimasukkan induksinya di infus ya. Gimana perasaannya bunda? Alhamdulillah, ya Rabbi Alamin. Berjuang. Perasaan campur aduk, tapi yang penting selalu berdoa aja, yakin dan berpasrah diri kepada Allah. Ya, yang penting tuh ikhtiar dan tawakal ya, berdoa juga tentunya. Ya untuk Sobat Talkers dimanapun kalian berada, kami juga mohon doanya. Mohon doanya mudah-mudahan proses persalinan ini berjalan lancar. Amin. Dan tidak ada halangan yang berarti. Amin. Dan bundanya sehat, dedeknya juga sehat. Amin. Ini belum ada kontraksi ya bunda? Udah ada sih, cuman enggak sedikit-sedikit. Ya? Baru sedikit. Kayak gimana rasanya? Kram. Terus ada dikit-dikit nyeri sedikit-sedikit. Itu aja. Sobat Talkers ada pengalaman juga tentang iya terkait dengan proses persalinannya atau mungkin yang ada yang pernah induksi juga ya. Boleh sharing-sharing di sini. Di kolom komentar di bawah ya. Dah, doain ya. Ya. Dadah. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.